Meredam peningkatan kasus COVID-19 di Jakarta, AJT bersama Net TV melakukan vaksinasi massal untuk 1.000 siswa di Jakarta. Percepatan vaksin bagi anak usia 6 hingga 11 tahun diharapkan dapat membuat kekebalan tubuh komunal, sehingga kegiatan belajar mengajar tatap muka bisa segera kembali normal. Alhamdulillah, Net hari ini melakukan kerjasama bersinergi dengan AJT, melakukan kerjasama memberikan 1.000 vaksin untuk anak di Jakarta. Jadi kita bekerjasama juga dengan Pemprov Jakarta untuk tentu mendukung kegiatan belajar tatap muka ya di tengah pandemi supaya tetap aman, dan juga kita melakukan kampanye protokol kesehatan di 5 titik ya, untuk anak-anak sekolah. Selain vaksinasi, AJT bersama Net TV juga turut memberikan pelayanan kesehatan gratis. Klinik medis gratis dibuka untuk warga Tanjung Serong, Cideng, Jakarta Pusat. Alhamdulillah hari ini kita sedang melangsungkan layanan 100 paket untuk layanan medis gratis. Karena selain konsultasi medis juga bisa kita berikan juga obat-obat gratis bagi orang-orang tua yang hadir di sini untuk memeriksakan dirinya. Dan insya Allah semoga ini akan terus berjalan, dan selanjutnya dengan kolaborasi Net pun kita ada beberapa rencana ke depan, dan harapannya termasuk juga membantu UMKM dalam menghidupkan ekonomi di era pasca pandemi ini, bahkan pandemi yang masih berlangsung Omikron saat ini. Kerjasama antar berbagai pihak diperlukan untuk meredam kembali peningkatan penyebaran angka COVID. Apalagi ancaman varian baru Omikron sudah benar-benar masuk dan mengepung Indonesia. Dari Jakarta, Ardi melaporkan untuk AJT.